Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Zubaidi beserta Ibu Arum, pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Mujamuju Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, warga sekitar. Yang saya cintai, saya banggakan, adik-adik para santri Pondok Pesantren Ulul Albab dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan dapat bersama-sama berkumpul di sini untuk meresmikan satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu Musola Ar-Rum. Kehadiran Musola Ar-Rum ini akan menjadi sarana atau wasilah kita semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan kita tentang agama Islam yang kita ikuti ini. Oleh karena itu saya menyambut baik dan merasa bangga atas inisiatif warga bersama Pak Zubaidi untuk mendirikan Musola Ar-Rum ini. Teriring harapan, mudah-mudahan musola ini nanti akan dimanfaatkan secara optimal guna memperbaiki ilmu, amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita memang memerlukan berbagai macam sarana, prasarana untuk memperbaiki diri kita masing-masing secara berjamaah, secara bersama-sama. Karena dengan kebersamaan ini, maka kita akan menggapai kebahagiaan, akan memperoleh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada warga masyarakat Bali Rejo Mujamuju ini, manfaatkanlah keberadaan musola ini yang sebentar lagi akan dibangun secara permanen. Wargalah nanti yang akan memanfaatkan dan merawat ini, karena kita rasakan hari-hari ini tantangan, godaan dan cobaan kita ini semakin berat. Utamanya generasi muda kita saat ini menghadapi godaan yang berbeda ketika saya, Pak Zubaidi, masih berusia remaja. Zaman dulu belum ada internet, zaman dulu enggak usum ada narkoba, apalagi miras oplosan, itu enggak ada zaman saya kecil remaja. Saat ini, hari-hari ini, remaja kita menghadapi godaan yang jauh lebih besar daripada orang tuanya. Nah, keberadaan musola ini bagaimana nanti bisa kita gunakan untuk merangkul anak-anak muda di sekitar sini, kampung Bali Rejo ini, sehingga anak-anak muda, remaja kita ini bisa kita selamatkan dari kemungkinan terjerumus ke dalam hal-hal yang terlarang, yang akan merugikan mereka sendiri, baik rugi di dunia sampai di akhirat. Hari ini kita sungguh sangat prihatin, tidak hanya di Jogja, sampai Bantul pun juga saya setiap hari memperoleh laporan adanya peredaran narkoba, miras oplosan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak muda, bahkan anak sekolah. Anak-anak sekolah sebagian dari mereka ini ada yang berani sama orang tua, berani sama guru, seolah-olah mereka ini tidak pernah memperoleh ilmu akhlakul karimah, ilmu bagaimana harusnya seorang pelajar itu ta'zim, memuliakan, menghormati para guru, menghormati orang tua. Seolah-olah nilai itu sekarang ini sudah tidak ada pada sebagian kalangan remaja kita. Dan saya bersyukur adik-adik santri ini mengambil keputusan yang tepat. Mondok nyantri belajar bersama di Pondok Pesantren Ulul Albab ini, karena kalian ini adalah generasi
yang sangat dibanggakan, digadang-gadang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di daerah masing-masing, bahkan pada bangsa dan negara. Adik-adik para santri yang saya cintai, saya banggakan, dan bapak ibu sekalian yang saya hormati, para santri itu perlu saya sampaikan, ini salah satu jenis makhluk Tuhan. Jadi santri ini adalah satu jenis makhluk Tuhan yang memiliki banyak keunggulan dibanding yang lain. Hari-hari ini negara sudah merasakan bagaimana kehadiran santri ini menjadi penting untuk mempertahankan bangsa dan negara. Karena santri pondok pesantren, selain dia memiliki ilmu pengetahuan agama yang cukup, moralitas yang baik, akhlakul karimah yang baik, dan juga memiliki kesetiaan kepada bangsa dan negara. Lah, jenis manusia seperti inilah hari-hari ini dan di masa yang akan datang itu sangat-sangat diperlukan oleh negara. Ada sebagian kelompok orang yang belajar agama di sebuah pesantren tetapi lulus menjadi orang-orang yang keras, lulus menjadi orang-orang yang membenci Pancasila, membenci Undang-Undang Dasar, membenci pemerintah. Ini juga tidak kita inginkan. Jadi belajar agama itu mestinya bisa lebih meningkatkan rasa cinta pada tanah air, bangsa, dan negara. Jangan sebaliknya. Nah, oleh karena itu, tetaplah, teruslah menjadi santri dengan melakukan thalabul ilmi secara intensif. Gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktu, karena di masa yang akan datang kalian tidak boleh getun. Getun itu apa ya? Menyesal. Karena penyesalan di belakang hari, maka hari ini adalah hari yang terbaik bagi kalian para santri untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ojo kokian dulanan Android. Ya, ya boleh buka internet, tapi untuk mencari materi pelajaran, mata kuliah. Orang buka sing aneh-aneh. Ya, sehingga otak kita, hati kita itu akan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, sabar, ikhlas, tawakal ini adalah senjata santri yang sangat penting. Seorang santri harus memiliki ketangguhan. Manakala diberikan ujian, mereka punya pusaka, mengeluarkan pusaka namanya sabar. Ya, ketika diuji dalam bentuk apapun, termasuk kiriman dari orang tua telat, gitu. Sabar ya. Ketika dia harus berkorban demi kebaikan, dia punya pusaka namanya ikhlas. Ketika dia menghadapi satu ancaman yang sangat berbahaya, maka dia pun masih punya pusaka, senjata yang namanya tawakal. Loh, apa enggak hebat seorang santri punya semua jurus dan senjata yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika memang keadaan itu harus memaksa seorang santri menghadapi hal-hal buruk yang tidak bisa ditolak, sampai titik itu pun seorang santri itu punya senjata pamungkas namanya ridho bil qadha wal qadar. Ridho terhadap keputusan, ketetapannya Allah. Inilah santri. Santri harus menjadi orang-orang yang cerdas, sekaligus bermoral yang baik dan memiliki ketangguhan, dan itulah generasi yang sangat diimpi-impikan untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan yang lain. Saya yakin di masa yang akan datang yang memimpin bangsa dan negara ini adalah seorang santri. Hanya santri yang memiliki kemampuan multi talenta, ya, multi ilmu, dan memiliki ketangguhan jiwa yang tidak tertandingi. Inilah santri. Maka saya sangat bangga di Ulul Albab ini santri-santri bisa istiqomah belajar yang baik di kampus maupun di pondok pesantren, guna masa depan kalian yang lebih cerah dan membanggakan. Kiranya ini, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dan
Saya bersyukur dengan adanya musala Ar-Rum ini, kegiatan warga sekitar ini akan lebih terbina dengan baik, akan lebih terarahkan untuk mencapai kebahagiaan semuanya, baik fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini tanggal 15 April 2018, maka atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, musala Ar-Rum ini saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan membimbing perjalanan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.